Selain sebagai penangkal longsor dan banjir di lahan kritis tepi sungai Bengawan Solo, rumput vetiver atau biasa dikenal akar wangi juga memiliki peluang bisnis menjanjikan. Tagara melihat peluang itu dan menginginkan akar wangi tersebut kelak menjadi sumber ekonomi warga. Rumput vetiver ini mudah ditanam dan memiliki umur panjang. Yoyo, 40 tahun, anggota Tagana Kabupaten Tuban, saat ditemui reporter blogtuban.com telah menghitung rinci nilai ekonomi dari rumput tersebut. Dari satu umbi batang yang ditanam akan berkembang menjadi satu gerombol dalam setahun dengan jumlah umbi batang 300 hingga 500-an. Harga di pasaran satu umbi batang dibanderol Rp3.000 hingga Rp5.000. Harga tersebut telah dikonfirmasi ke TNI saat menanam awal akar wangi di Desa Tambak Rejo di tahun 2020 lalu. Sampai saat ini sudah ada 30-an gerombol rumput vetiver di Desa Tambak Rejo. Peluang untuk dikembangkan se-Kabupaten Tuban masih besar, karena akar ini memiliki kelebihan sebagai penangkal longsor dan banjir. Ditambahkan Yoyo, sebagaimana namanya, rumput ini memiliki akar beraroma wangi. Sejak lama telah digunakan untuk obat tradisional seperti keluhan nyeri perut, keluhan sirkulasi darah, dan saraf. Penggunaannya setelah akar wangi dijadikan bentuk esensial oil atau minyak serai wangi, karena mengandung aromaterapi, akar wangi juga bisa membuat rileks dan fokus. Karena ini musim hujan dan debit air Bengawan Solo naik turun, jadi menimbulkan longsoran yang cukup parah. Dari Tagana kita berusaha untuk mencegah adanya longsoran-longsoran tadi dengan kita adakan penanaman rumput vetiver tadi. Untuk saat ini kita tanam sekitar 1000 bibit dan itu di beberapa titik yang kita tanam. Seperti diketahui, penanaman rumput ini di Desa Tambak Rejo Rengel karena menjadi daerah rawan longsor karena menjadi lintasan aliran Bengawan Solo. Setiap air pasang dan kemudian surut, setidaknya 2-5 meter tanah tergerus air. Hilangnya lahan di Desa Tambak Rejo karena longsor, menurut data Kepala Desa Tambak Rejo Rengel, semula ada lahan seluas 22,84 hektar dan sekarang tinggal 3,914 hektar, kurang lebih 18,970 hektar yang hilang dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengaparkan.